اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Yang kedua, sembahyang dua uroh raya nyo itulah Idul Fitri dan Idul Adha nyo merupakan khususiat khusus bak getanyo umat Nabi Muhammad. Berarti hanya ada sembahyang dua uroh raya bak getanyo umat Nabi Muhammad. Sedangkan kaum-kaum Nabi yang awai nyo hana sembahyang dua uroh raya. Menancit misal keduanya sembahyang dua uroh raya, istisqa, sembahyang minta hujan, dan sembahyang dua gerhana, itulah gerhana matauro dan gerhana bulan, laginya yang kena pegah oleh Jalalul Asyayuti. Wa awalu aidi salahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fis sanati saniyah minal hijrah. Awai-awai sembahyang uroh raya yang disembahyang oleh Nabi Gedayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sembahyang Idul Fitri baktun yang kedua daripada hijrah. Berarti yang pon-pon tat disembahyang oleh Nabi adalah sembahyang Idul Fitri. Pajan disembahyang oleh Nabi Idul Fitri baktun yang kedua daripada hijrah. Wa kadzalika Idul Adha, menancit sembahyang Idul Adha nyo juga disyariatkan bak getanyo umat bak tahun yang kedua daripada hijrah cit. Ya, tapi yang pun dilakukan oleh Nabi adalah sembahyang Idul Fitri. Kemudian pada tahun itu juga Nabi juga salat hari raya Idul Adha. Nampun nuko? Tak. Wal aslu fi salatihi, teman toh dalil tungku tentang disyariatkan sembahyang Idul Adha, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Yang dalil ji. Toh dalil, fasalli li rabbika, maka salat olehmu akan salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Nyan dalam Al-Quran surah Al-Kausar nyo kan, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar, maka salat olehmu nyan 40 salat masinan, salat olehmu akan salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Berarti atas dasar firman Allah Taala tersebut sehingga syariatkan sembahyang Idul Adha.